Iya, kalau dilihat apa dari titik akhir ini tadi speedometer kita lihat ada di kilometer 99. Tetapi kalau dilihat dari awal pertama lebih dari 100 km perkiraan saya. Dengan over kapasitas penumpang atau? Kalau over kapasitas tidak, karena tempat duduk cukup untuk 25 orang. Diketahui bahwa supir ini adalah supir pengganti dan menggantinya itu ternyata bukan dari Jogja tapi dari rest area sebelum terjadinya kecelakaan. Jadi mungkin jarak di 725. Nah itu 712 berarti kan masih sekitar berapa kilo loh? 725 sama 12. Jadi sekitar 12 kilo dari TKP. Nah tadi sudah kami tanyakan setelah dia menyalip dari sebuah truk, dia mengambil lajur kiri. Nah setelah itu dia berjalan mulai menghapus. Nah punya supir dari kecepatan di angka 90 sampai 80. Dan setelah turun di tol jalan, dia juga tidak menginjak rem dan tidak menginjak gas dan tidak katanya tidak sempat menginjak rem. Dan pada saat banting ke kanan sudah tidak bisa. Sehingga terjadi kebudan. Terus.